di saat sepi, di saat gelap, sehingga bagi anak-anak itu beresiko. Apalagi anak-anak yang tidak dalam pengawasan. Anak ini posisinya tidak di samping sang ibu, ya, atau ada perempuan dewasa di situ. Tetapi dia di belakang dan cukup jauh jaraknya. Sehingga apa yang dilakukan si pemuda tanggung ini tidak diketahui oleh orang dewasa si ibu ini, tetapi terekam oleh CCTV. Jadi yang pertama adalah memang pada malam hari anak keluar meskipun ke masjid. Ini harus dalam pengawasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, pada video ini, saya akan membahas tentang sebuah video yang viral yang berasal dari Pangkal Pinang. Kejadian di sebuah masjid di mana seorang anak kecil perempuan sedang sholat isya di sebuah masjid. Suasananya sepi dan dia mendapatkan pelecehan seksual dari seorang pemuda atau mungkin anak remaja. Memang tidak diketahui karena si pelaku berkaus biru dongker dan pelaku ini menggunakan masker. Dia tampak melakukan pelecehan seksual ketika si anak perempuan sedang melakukan posisi sujud, ya. Dan pelaku melakukan dua kali karena sempat keluar dan kembali lagi masuk ke masjid dengan melakukan tindakan yang sama. Nah, seperti apa pembahasannya kita akan ikuti dalam video ini. Tapi sebelumnya di like, share, comment, and subscribe dulu ya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Video ini diawali dengan seorang anak muda. Kita belum tahu ya siapa dia dan usianya berapa. Tapi kira-kira ini pemuda tanggung lah ya. Dia menggunakan celana jeans, kaos berwarna biru, kemudian memasuki areal masjid tapi pada sisi perempuan. Kebetulan yang sholat di situ ada seorang ibu, kemudian dengan seorang anak yang berada di samping kirinya, dan ada seorang anak perempuan yang sholatnya di belakang dari si ibu ini. Suasana masjid sepi di bagian sholat, tempat sholat perempuan, dan anak ini masuk, kemudian menunggu posisi si anak kecil perempuan ini sujud, kemudian dia melakukan sebuah tindakan tidak senonoh kepada anak ini sebanyak dua kali pada saat sujud. Lalu dia sempat keluar. Nah, apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Yang pertama, sebenarnya di masa pandemi, karena kejadiannya diperkirakan 17 Mei, di masa pandemi COVID-19, apalagi anak-anak, sebaiknya sholat itu memang dilakukan di rumah. Apalagi sholat isya kan berarti malam hari. Di saat sepi, di saat gelap, sehingga bagi anak-anak itu beresiko. Apalagi anak-anak yang tidak dalam pengawasan. Anak ini posisinya tidak di samping sang ibu, ya, atau ada perempuan dewasa di situ. Tetapi dia di belakang dan cukup jauh jaraknya. Sehingga apa yang dilakukan si pemuda tanggung ini tidak diketahui oleh orang dewasa si ibu ini, tetapi terekam oleh CCTV. Jadi yang pertama adalah memang pada malam hari anak keluar meskipun ke masjid. Ini harus dalam pengawasan orang dewasa. Yang kedua adalah pada sisi bagaimana seorang perempuan yang sedang sholat menutup aurat seluruhnya dong kalau sholat ya. Sedang sholat, kemudian di tempat ibadah pula, dan mengalami pelecehan seksual. Saya jadi ingat keputusan SKB 3 Menteri, di mana SKB ini kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam judicial review. Padahal SKB ini adalah tidak melarang, tapi tidak juga mewajibkan. Jadi sekolah negeri, sekolah pemerintah daerah, jadi hanya sekolah negeri yang dibawa pemerintah daerah, itu tidak diperkenankan untuk memaksa atau mewajibkan penggunaan jilbab sebagai sebuah seragam. Alasan bagi yang pro, pro tentu mengatakan bahwa itu adalah sesuai hak asasi manusia. Tapi alasan bagi yang kontra terhadap SKB 3 Menteri adalah bahwa
perempuan harus menutup auratnya agar dia terlindungi dari pelecehan seksual seperti itu. Apa yang salah pakaiannya? Apa salah dengan anak ini? Dia seorang anak kecil, pasti dia tidak punya fantasi atau orientasi seksual saat itu. Yang kedua, dia di masjid, di tempat ibadah. Dia sholat menggunakan mukena secara dari atas ke bawah tertutup, hanya mukanya yang terlihat. Tetapi dia juga mengalami pelecehan seksual, kan? Artinya bukan karena perempuannya pakai baju apa, tapi karena si laki-lakinya yang memang punya pikiran mesum dan punya pikiran jahat. Jadi sesungguhnya bukan pada pakaian letaknya. Oleh karena itu kasus ini harus menjadi perhatian. Untung ada CCTV ya, dan ini harus diusut oleh kepolisian, memang sedang mencari pelaku agar ada efek jera dan agar tidak terjadi lagi. Mari kita lindungi anak-anak kita dimanapun dia berada, dan kalau kondisinya seperti ini, nampaknya anak-anak yang sholat di masjid, jika memang punya alternatif bersama keluarga di rumah bisa sholat di rumah, sebaiknya memang di rumah saja, apalagi ini dalam masa pandemi COVID-19. Dan semoga video ini ya, yang viral ini, bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Harus ditindak, jangan sampai apa yang dilakukan pelaku kalau tidak ditindak menjadi inspirasi orang lain akan melakukannya. Mari kita sama-sama menjaga, melindungi tempat ibadah kita dan juga anak-anak yang kebetulan melakukan ibadah di masjid atau musola. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga polisi segera mengusut dan pelaku segera tertangkap, harus ada efek jera. Demikian video ini. Jangan lupa untuk di like, share, comment, and subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang belum, segera bunyikan loncengnya. Sampai ketemu lagi pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.